Sekarang saya masukkan garam ya, teman-teman. Hai teman-teman, assalamualaikum, welcome back to my channel. Teman-teman, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat-sehat selalu ya. Teman-teman, kali ini saya mau masak sayur lokio. Kalau di tempat saya, ini namanya sayur uncai. Kita mulai prepare sekarang ya, teman-teman. Ini udah saya buangin akarnya. Dan saya mau cuci dan saya potong-potong. Oh iya teman-teman, jadi lokio ini adalah sejenis sayuran bawang. Makanya saat ini saya masaknya nggak pakai bawang merah atau bawang putih. Jadi saya hanya pakai cabai merah aja ya teman-teman. Keep stay tune ya teman-teman. Dan kita mulai masak sekarang. Lalu saya panaskan minyak di wajan. Setelah itu saya goreng ininya cabai dan saya goreng sampai setengah matang ya teman-teman. Lalu saya masukkan sayur lokionya. Lalu saya masukkan daun lokionya ya teman-teman. Sekarang saya masukkan garam ya teman-teman. Banyak sedikitnya sesuai selera aja ya teman-teman. Lalu saya masukkan kaldu bubuk masakonya ya teman-teman. Lalu diaduk rata ya teman-teman. Dan kita tunggu sampai matang. Ini dia teman-teman, tumis sayur lokionya sudah matang. Ini bikinnya sangat simpel dan sangat sederhana sekali ya teman-teman. Oh ya teman-teman, saya masak agak lama karena daun lokionya itu agak alot ya teman-teman. Thanks for watching ya teman-teman. Selamat mencoba. Assalamualaikum.